baik. Hari ini kita menuju ke hutan adat Lempur. Ini namanya hutan adat Ulu Air. Hari ini kita coba memasang kamera trap di hutan atau kamera pemantau satwa. Nanti hasil dari kamera trap itu kita bisa identifikasi jenis satwa apa yang dapat ditangkap oleh kamera tersebut, dan kita bisa mempelajari jenis satwa tersebut. Dan itu juga bisa membantu konservasi tentang satwa yang berada di kawasan hutan adat itu. Ikuti terus jejak saya. Oke, sepertinya di sini sangat bagus untuk pemasangan kamera trap. Kita coba untuk memasang kamera trapnya di sini. Di sini nanti satuannya boleh ada yang masuk ke sana, ada yang turun, dan ada yang naik. Di sini adalah suatu lintasan buat satwa. Baik. Oke, kali ini saya coba menggunakan kamera trap sejenis di sini. Karena ini sangat bagus dan waterproof juga. Nah, dengan pemasangan kamera trap seperti ini, jadi kita bisa mengidentifikasi satwa-satwa yang ada di hutan adat Lempur tersebut. Karena selama ini kita tidak terlalu mengetahui jenis satwa yang ada di hutan adat. Semoga dengan pemasangan kamera trap ini membuahkan hasil yang bagus. Saya berharap dapat seperti kucing dan juga lain-lain. Karena di hutan adat ini kita ketahui selama ini sangat banyak sekali satwa-satwanya, seperti kucing emas dan juga yang lain-lain. Harap dia bisa merekam kucing emas yang saya harapkan. Oke, okay. Sudah aman. Sudah on. Semoga membuahkan hasil.